Oke, saya yakin Anda juga termasuk salah satu yang juga ikut bergoyang, termasuk saya dan juga rekan-rekan tadi yang ikut menyaksikan saat Farel Prayoga bernyanyi. Seru banget ya. Dan berbicara soal Farel Prayoga, saudara, kini ia semakin jadi bahan perbincangan usai tampil di istana. Saat geladi resik, penyanyi cilik ini pun yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur ini sempat ditemani langsung oleh Presiden Joko Widodo. Farel Prayoga datang ke istana pada 16 Agustus kemarin. Ia diminta untuk bernyanyi usai upacara bendera. Diunggah di akun Instagram Presiden Joko Widodo, Farel pun sempat melakukan geladi resik untuk mempersiapkan diri. Dengan semangat, ia berlatih ditemani langsung oleh Presiden Jokowi. Begini pesan Presiden untuk Farel. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Anu lo ya, nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar, ya. Siap. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya. Ya. Ya. Nah, pesan Pak Jokowi itu aja. Siap. Dalam geladi resik, Farel sebelumnya sudah menyiapkan dua lagu untuk dinyanyikan. Satu lagu selain Ojo Dibandingke, Farel sudah menyiapkan lagu kedua, yakni Joko Tingkir. Namun, lagu kedua ini batal dinyanyikan. Kalau sudah besar mau jadi apa kamu, Farel? Punya cita-cita apa? Penyanyi sukses. Penyanyi sukses, Pak, cita-citanya. Ingat pesan Pak Presiden, jangan sampai lepas sekolah. Tampil saat hari kemerdekaan, Farel Prayoga berhasil menggoyang istana dengan lagu yang dinyanyikan. Kemeriahan berlangsung hingga para peserta upacara ikut berjoget bersama. Liputan Kompas TV.